Hey Talia. Papa makan nasi campur nak. Enak banget ini. Toeng. Ayo buat video sama papa di atas yuk. Dulu tadi ya. Kita ke kamar atas. Ketik. Kalian duduk dulu ya. Kalian duduk di sini. Oke, udah lama aku nggak buat video YouTube dan paling-paling kemarin-kemarin video drone untuk selingan-selingan aja daripada nggak upload sama sekali. Ya, karena aku pingin men-setup kamar yang nggak kepake, kamar ini untuk video, untuk ruangan aku buat video YouTube. Jadi supaya nggak apa ya, supaya setiap videoku juga konsisten soal pencahayaannya, soal warnanya, color grading, color correction, dan lain-lain, supaya tetap konsisten di ruangan yang sama dan di pencahayaan yang sama. Jadi aku membutuhkan setup baru dan ini kamar lama nggak dipakai guys, kamarnya berantakan. Ya, ini aku sudah pasang boom untuk mikrofon di sini. Kemudian ini ada background light di situ juga. Background light. Kemudian ini key light-nya. JVM LS480. Terus di situ ada fill light. Sebenarnya mau pakai reflektor aja, tapi daripada beli barang lain-lainnya lagi, jadi aku pakai lampu yang udah ada. Kemudian masih ada satu lagi yang bakal jadi hair light atau rim light ini. Aperture amaran ALMX. Ini particle light. Ya, ada satu tripod yang belum dipasang untuk hair light-nya, guys. Ini dia tripodnya. Dan ya, setup simple seperti ini. Key light. Yang itu fill light. Ini untuk mikrofon. Nanti hair light-nya di situ juga, itu background light dan ini background light juga. Ya, sambil menunggu setup-nya selesai, jadi aku akan buat video-video yang lain dulu. Mungkin juga di video selanjutnya akan ada video review. Hey Talia. Lagi main apa Talia? Ingin main gitar juga ya? Belajar ya nanti ya. Ya, itu aja untuk video kali ini. Jadi jangan lupa tonton terus videoku guys. Semoga video-videoku memberikan pengetahuan yang baru, manfaat yang baru buat teman-teman yang menonton. Hey Talia, jangan gitu sayang. Tunggu ya sayang ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya dan God bless you.